Nama Han So-hee dan Ryu Jun-yeol tengah jadi bahan perbincangan publik. Bagaimana tidak, Ryu Jun-yeol dan Han So-hee yang sebelumnya dirumorkan pergi ke Hawaii berdua dan kini mengaku telah berpacaran. Melansir Alkpop.com, kabar kencan ini dikonfirmasi oleh Han So-hee sendiri. Dalam konfirmasinya, Han So-hee membantah bahwa ia menjadi orang ketiga dalam hubungan Ryu Jun-yeol dan Hye-ri. Pertama-tama, kami menjalin hubungan dengan perasaan yang baik, tapi tolong hilangkan kata transit, tulis Han So-hee. Memang benar kami bertemu di pameran fotonya, tapi itu melalui teman saya yang seorang fotografer, dan saya mampir untuk menyapa ketika saya mendengar bahwa kami mungkin bekerja sama dalam proyek yang sama, sambungnya. Kedua, kami mengetahui bahwa kami menjalin hubungan pada awal tahun 2024, tambahnya. Dan saya diberitahu bahwa dia menjadi lajang pada awal tahun 2023 dan artikel perpisahan tersebut diterbitkan pada bulan November, lanjutnya. Dilansir Grid, ide dari akun Instagram @koreadispatch pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, Dispatch rupanya jauh-jauh ke Hawaii untuk membongkar kabar kencan ini. Dispatch pun membagikan momen kencan Ryu Jun-yeol dan Han So-hee saat berada di Hawaii. Terlihat keduanya berjalan-jalan bersama di siang bolong tanpa takut terciduk. Dispatch juga meminta netizen untuk fokus ke pakaian dan ponsel mereka. Netizen pun jelas memberikan komentar miring atas kabar ini. Baru kali ini pengambilan gambarnya jelas banget, tulis salah satu netizen. Jangan meremehkan Dispatch Gus, dia mainnya jauh, tulis netizen lain.